Halo, kali ini Poeng akan memberikan tutorial untuk membuat strap crochet strap dengan cara slip stitch. Jadi setelah slip knot, kita akan buat chain sepanjang yang diinginkan. Jadi mau buat strap berapa panjang? Misalnya 1 meter, berarti kita bikin chain hingga sepanjang 1 meter. Nah, ini cuma contoh aja ya, misalnya udah cukup panjangnya. Kemudian kita bisa langsung ke chain yang ada di bawahnya untuk kita lakukan slip stitch. Ya, tinggal masuk. Lakukan itu berulang-ulang hingga seluruh chain sudah kita lakukan slip stitch. Nah ini udah semuanya kita slip stitch Tinggal kita gunting dan kita fasten off Ini adalah cara membuat strap yang paling mudah Tarik, selesai